Alica, cepat ke lapangan basket. Hah, ada apa Farah? Kok kamu heboh banget? Perwakilan basket dari SMA 2 ganteng-ganteng pisan, oi. Eh, beneran? Yang mana orangnya? Tuh mereka di sana. Alamak, ganteng banget mereka. Kenapa ya cowok-cowok di SMA lain tuh ganteng-ganteng, gak kayak di SMA kita? Maksud kamu Ben dan Sunanto, mereka emang gak sedap dipandang sih. Alica, aku naksir sama rambut merah, soalnya warna rambut kami sama. Jangan-jangan jodoh. Emangnya jodoh ditentuin dari warna rambutnya? Kalau gitu aku jodoh sama yang rambut hitam dong. Yang rambut hitam ganteng sih, tapi terlalu jutek mukanya, aku gak suka. Ya udah, kalau gitu yang rambut hitam buat aku ya. Kenapa tiba-tiba hawanya dingin ya? Padahal lagi di tengah lapangan. Lu kenapa Ref merinding gitu, kedinginan? Gue juga gak tahu, kayak ada yang lagi ngomongin gue. Biasalah, lu kan ganteng, pasti cewek-cewek di sini pada ngomongin lo. Lu bener juga, gue udah bosan sama cewek-cewek di SMA kita, saatnya berburu di SMA 1. Dasar playboy, udah berapa cewek yang lu bikin nangis? Itu karena mereka bodoh aja, terlalu berharap sama gue. Gue tuh gak pernah puas sama satu cewek doang. Suka-suka lu aja deh. Tapi cewek rambut merah yang di sana itu inceran gue. Awas aja lu pepet. Yang sama cewek culun itu, ambil-ambil aja. Playboy-playboy gini, gue gak pernah nikung sahabat sendiri. Lu emang sahabat terbaik gue. Gue samperin dia dulu ya. Yoi, semangat. Hai, kenalin, aku Evan dari SMA 2. Biasa dipanggil pesulap merah sama teman-teman aku. Hai juga. Aku Farah, dan ini sahabatku Alica. Hai Evan, salam kenal ya. Salam kenal juga buat kalian. Farah, kamu jomblo nggak? Kamu orangnya to the point banget ya. Farah jomblo kok, dan dia juga naksir sama kamu. Alica, ih. Serius, kalau gitu ke kantin bareng yuk, aku traktir. Kalian berdua aja, aku nggak ikut. Lagian, kalian mau PDKT kan? Aku nggak mau jadi obat nyamuk. Kenapa nggak ngajak teman kamu itu, Evan? Alica naksir sama dia. Hah, Farah? Maksud kamu Ref? Mana mau Ref sama cewek culun? Tapi gimana bilangnya ya biar dia nggak sakit hati? Oh, jadi namanya Ref. Ganteng kayak orangnya. Ref lagi sibuk katanya, jadi nggak bisa ikut sama kita. Oh, gitu. Ya udah, kalian berdua aja. Aku mau ke perpustakaan. Duluan ya, Besti. Ntar aku bungkusin cilok Mas Snow. Hah, enak banget Farah. Cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Iri dikit boleh kali ya. Itu kan Ref dan Nabila. Kamu pindah ke SMA 2, Ref. Kamu sekarang tinggi banget ya, padahal dulu bantet. Iya deh, si paling tinggi. Tapi sekarang aku lebih tinggi dari kamu. Ya iyalah, kamu kan cowok. Gimana kabar om dan tante, sehat? Mereka sehat kok, orang tua kamu sehat juga kan? Alhamdulillah, mereka juga sehat. Nanti siang main aja ke rumah, mereka kangen katanya. Oke, siapin banyak makanan ya. Gue duluan ya, mau nyari Evan. Nabila. Alica, ada apa? Kamu kenal sama cowok barusan. Hah? Maksud kamu Ref? Dia sepupuku. Ada apa nih? Kamu naksir ya sama Ref? Iya, aku naksir sama dia. Tapi aku gak pede. Ah, gimana kalau nanti pulang sekolah kamu ikut ke rumahku? Ref mau ke rumahku soalnya. Hah? Oke deh. Ref, kenalin. Ini sahabat aku, namanya Alica. Hai, aku Alica, sahabatnya Nabila. Culun banget nih cewek, bukan selera gue. Hai, salam kenal juga. Kalian ngobrol aja dulu, aku ambilin minum ya. Gak usah repot-repot Nabila, gue mau balik langsung, soalnya ada latihan basket. Oh, ya udah kalau gitu, aku anterin ke depan ya. Oke, duluan ya Alica. Sepertinya dia sengaja menghindari aku, apa yang aku harapin? Nabila, apa maksud kamu kenalin aku sama cewek culun kayak dia? Maksud kamu Alica? Dia tuh sahabatku Ref, dia baik orangnya. Kamu kan tahu kalau selera cewek aku tuh tinggi, bahkan untuk berteman sekalipun. Jangan kenceng-kenceng Ref, nanti Alica denger. Biarin aja dia denger, supaya dia ngaca dan sadar diri kalau dia gak pantas buat aku. Ref, cukup. Gak apa-apa kok Nabila, Ref bener, aku yang gak sadar diri. Baguslah kalau kamu paham. Aku pergi dulu, sakit mata lihat cowok jelek. Alica, jangan nangis ya.
Kamu tuh cantik kok sebenarnya. Raf aja yang bodoh. Gak apa-apa Nabila. Raf memang benar. Aku emang jelek dan gak enak dipandang. Alijah. Evan, kok lu ada di sini? Tadi katanya lu sakit makanya gak bisa ikut latihan basket. Sorry Raf, cewek gue ulang tahun. Bisa mampus kalau gue gak nemenin dia. Kenapa gak jujur aja sih pakai bilang sakit segala? Gue takut lu ngeledek gue bucin akut, makanya gue bohong. Terus mana cewek lu sekarang? Lagi jemput sahabatnya di bawah. Lu tahu kok orangnya? Hah? Gue tahu. Iya, si culun berkacamata yang pernah lu ceritain dulu. Alicia? Dih, males banget gue ketemu dia. Gue duluan deh. Telat, mereka udah datang tuh. Sayang, maaf ya bikin kamu nunggu. Alicia baru dapat ojek soalnya. Iya, gak apa-apa sayang. Tapi Alicianya mana? Oh, dia ke toilet. Bentar lagi juga keluar. Eh, kamu Raf ya? Hai Farah, selamat ulang tahun ya. Makasih ya Raf. Wah, pas banget kita berempat. Udah kayak double date aja. Eh, aku bentar lagi ada latihan basket. Jadi gak bisa nemenin kalian. Ya, sayang banget. Ya udah deh, gak apa-apa. Eh, itu Alicia. Dia Alicia culun itu. Kok dia jadi cantik banget? Hai Evan. Loh, ada Raf juga. Kamu Alicia. Kok kamu jadi beda banget? Emangnya aku harus culun terus ya Raf? Enggak sih. Aku cuma pangling aja liat kamu. Oh. Kok dia dingin banget sama aku? Apa dia masih marah sama aku? Yuk kita jalan, keburu malam. Gue ikut ya. Latihannya tiba-tiba dibatalin dan gue kelaparan. Oke deh. Gue sama Farah mau booking tempat dan makanannya dulu. Kalian berdua tunggu di sini ya. Oke. Alicia, gimana kabar kamu? Aku baik, Raf. Kamu masih sering main ke rumah Nabila? Masih kok. Kamu udah punya pacar? Apa urusannya sama kamu? Gak apa-apa, aku cuma takut ada yang salah paham lihat kita duduk berdua gini. Oh, gak punya pacar kok. Apa aku boleh minta nomor kamu? Buat apa ya? Mau aku save, siapa tahu suatu saat aku ada perlu sama kamu. Oh, nomorku 12345. Makasih ya. Alicia, minggu depan aku sama Ref ada turnamen basket. Kamu mau nonton gak? Kenapa kamu ngajak aku? Pasti ada maksud tersembunyi kan? Iya, kasihan Farah gak ada temennya. Aku takut dia digodain cowok-cowok di sana. Oh, aku udah jadiin bodyguardnya Farah nih ceritanya. Kamu kan galak. Tolong ya Alicia. Enak aja galak. Ya udah deh kalau gitu. Dia ramah banget sama Evan, tapi dingin sama aku. Apa kesalahanku dulu terlalu fatal ya Alicia? Selamat ulang tahun sayang, terus sama aku ya. Selamat ulang tahun Besti, selamanya kita bestian ya. Selamat ulang tahun Farah, langgang sama Evan ya. Dia bucin parah sama kamu. Makasih ya kalian semua udah merayakan ulang tahunku. Ref, gue mau jalan-jalan berdua sama Farah, kita pisah di sini ya. Alicia, kamu nebeng sama Ref aja pulangnya, daripada naik ojek. Oh, gak apa-apa kok, aku udah biasa naik ojek. Aku antar aja, udah malam. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Oh, oke deh. Makasih ya. Alicia, aku boleh tanya sesuatu gak sama kamu? Tanya apa, Ref? Kamu masih marah ya sama aku? Soal yang dulu di rumah Nabila. Itu udah lama, Ref. Gak usah dibahas lagi. Maaf kalau aku bikin kamu tersinggung dulu. Gak apa-apa, Ref. Santai aja. Apa kamu masih suka sama aku? Nabila bilang kamu suka sama aku dulu. Itu dulu, Ref. Sekarang udah gak lagi. Kok aku sedih ya dia ngomong gitu? Alicia, minggu depan aku jemput kamu ya ke turnamen basket. Aku bisa naik ojek, Ref. Aku tahu tempatnya kok. Bareng aku aja, please. Ya udah kalau gitu. Yo guys, kenalin, ini Farah, cewek gue. Wah, tumben-tumbenan lu bawa cewek. Iya, biar gue makin semangat mainnya. Dasar bucin. Itu Ref ngajak siapa? Ah, itu Alicia, sahabatnya Farah. Gebetannya Ref. Alicia? Dia gebetannya Ref? Kayak gak tahu Ref aja, dia kan buaya danau, gebetannya di mana-mana. Kenapa kalian malah ngerumpi di sini? Sar pemanasan dulu. Sayang, aku tinggal pemanasan dulu ya. Ketua basketnya galak soalnya. Iya sayang, semangat ya. Alicia, kamu kok gak bilang kalau mau nonton turnamen basket? Tahu gitu, bareng aku aja tadi. Alessio, kamu ikut turnamen juga. Kalian berdua saling kenal? Iya, Alessio adalah tetanggaku. Kami udah bareng dari kecil.
apa kalian berdua pacaran? Eh, enggak kok, kami gak ada hubungan apa-apa, swear deh. Oh, baguslah kalau gitu. Ikut aku sebentar, Alicia. Eh? Alicia bawa Alicia kemana ya? Aku harus ikutin mereka. Jauhin Raf, dia gak baik buat kamu. Aku tahu kok. Terus kenapa kamu bisa bareng sama dia? Kenapa gak bareng aku aja? Aku udah janji mau bareng sama Raf. Dia itu sering bawa cewek, pacarnya juga gonta-ganti. Aku gak mau kamu jadi korbannya. Iya, Alessio. Udah cukup aku bodoh di masa lalu karena cinta sama Raf. Kamu harus ingat luka yang Raf berikan sama kamu dulu. Aku udah susah payah bantu kamu sembuh. Iya, Alessio. Ternyata selama ini Alicia menderita gara-gara aku dan Alessio yang udah sembuhin lukanya. Raf, kita perlu bicara. Ada apa, Alessio? Jauhin Alicia. Lu boleh mainin cewek manapun asal bukan Alicia. Gue gak bisa, karena gue udah mulai jatuh cinta sama Alicia. Cinta? Playboy kayak lu bisa jatuh cinta? Baru juga seminggu yang lalu lu bawa cewek lain. Itu sebelum gue ketemu sama Alicia. Seminggu ini gue gak pernah bawa cewek lagi kan? Bullshit, gue gak ikhlas lepasin Alicia sama lu. Lu naksir sama Alicia, lu itu cuma tetangganya, lu gak ada hak ngatur gue. Siapa bilang gue tetangganya? Gue itu saudara kembarnya, jauhin adik gue. Apa? Ref, gue tantang lu main basket. Kalau lu kalah, jauhin Alicia. Apa? Tapi lu jauh lebih jago daripada gue. Oke, gue rubah. Kalau skor lu paling gede di turnamen, gue izinin lu deketin Alicia. Oke, gue bakal buktiin kalau gue emang serius sama Alicia. Let's see. Lumayan juga, lu nyetak skor lebih gede dari gue. Lu sengaja ngalah kan, Alessio? Tapi kenapa? Gue lihat dari sorot mata lu yang menggebu-gebu, gue jadi gak tega. Apa itu berarti? Lu ngijinin gue deketin Alicia? Yoi, tapi kalau sampai lu nyakitin dia, lu berurusan sama gue. Gue janji bakal setia sama Alicia dan berhenti jadi playboy. Gue cuma restuin aja, soal Alicia mau apa enggak, itu tergantung usaha lo. Gue bakal berusaha menangin hati Alicia lagi. Sayang, selamat ya udah menang turnamennya. Ini aku bawain bekal buat kamu. Makasih ya sayang. Nabila, kalian berdua pacaran? Sejak kapan? Sejak lulus SMA, Alicia kenalin aku sama Alessio. Iya, Alicia ngajak Nabila main ke rumah. Dan gue langsung naksir sama Nabila. Oh iya, kamu lihat Alicia nggak? Kayaknya lagi ngobrol berdua sama Leo. Sama Leo? Emang mereka saling kenal? Oh, gue lupa bilang. Selama ini gue combelangin Alicia sama Leo. Kayaknya mereka udah deket. Apa? Gue harus samperin Alicia. Alicia, apa benar kamu gebetannya Ref? Hah? Siapa yang bilang? Bukan kok, kita cuma sebatas kenal aja. Tapi kok kamu bisa bareng sama dia? Kenapa gak bareng aku aja? Kenapa? Kamu cemburu ya Leo? Siapa juga yang cemburu? Biasa aja. Nih, udah ketahuan masih gengsi aja. Dasar lempeng. Ternyata Alicia udah sedekat itu sama Leo. Sepertinya aku udah gak ada harapan. Eh, itu bukannya Ref? Ternyata ini yang dinamakan penyesalan. Kenapa aku begitu bodoh di masa lalu? Kamu ngapain di sini sendirian, Ref? Gak ikut ngerayain kemenangan sama yang lain? Alicia, aku lagi liatin bintang. Indah banget. Hah? Kamu bener, bintangnya emang indah malam ini. Alicia, kamu lagi deket sama Leo ya? Aku sama Leo emang udah deket dari dulu. Rumah kami juga deket. Kalian berdua saling suka ya? Kenapa kamu nanya gitu, Ref? Jujur, aku cemburu. Aku sakit hati lihat kamu dekat sama Leo. Aku pengen mengulang masa lalu dan perbaiki semuanya. Kenapa kamu cemburu, Ref? Aku cinta sama kamu, Alicia. Seminggu ini aku mikirin kamu terus. Hah? Masih mending sih. Aku malah mikirin kamu bertahun-tahun, Ref. Maksud kamu? Rasa cintaku ke kamu sampai sekarang gak pernah berubah, Ref. Kamu adalah cinta pertamaku, Ref. Aku berusaha merubah penampilanku dan merawat diri supaya bisa dicintai sama kamu, Ref. Aku sadar, dulu aku terlalu culun untuk kamu yang paling sempurna di mataku. Alicia, kamu ngelakuin ini semua demi aku? Iya, Ref. Terus, Leo gimana? Leo itu sepupuku. Alessio dan Leo emang sengaja mau panas-panasin kamu. Jadi, kamu masih cinta sama aku, Alicia? Aku juga cinta sama kamu. Iya, Ref. Alicia, mau pacaran sama aku nggak? Aku nggak akan sia-siain kamu lagi. Aku mau, Ref.
Wah, ternyata kalian mojok di sini. Jangan lupa traktirannya ya. Selamat ya, Besti. Akhirnya kamu bisa mendapatkan hatinya, Rev. Selamat ya buat kalian. By the way, Evan sama pacarnya mana? Palingan juga ke Oyo. Kayak gak tahu mereka aja. Kalian semua, makasih ya. Makasih ya, kalian semuanya.